Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat pola kutu baru kerah Shanghai ya teman-teman. Mau tahu proses seperti apa dan nanti seperti apa? Ikutin terus video saya ya. Sebelum saya lanjutkan video saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta dibagikan. Untuk kalian yang mau melihat hasil-hasil dari jahitan Putra Busana, kalian boleh lihat di Instagram Putra Busana ya, double T, Putra Busana. Kalian bisa lihat di situ, syukur-syukur mau follow, boleh silakan. Oke, untuk ukurannya sendiri, panjang kebayanya itu 84, panjang 84 itu bagian ujung ya. Karena nanti bagian depannya itu bakal lancip, jadi lancipnya itu 84, untuk belakangnya 70. Untuk ujungnya 84, untuk belakangnya 70 cm. Lalu untuk pundaknya 39, panjang lengannya 55 cm. LD-nya 102, belum saya tambah ya teman-teman. Lingkar pinggangan 88, lingkar pinggul 106. Akan saya mulai langsung ya. Di sini saya mulai dari panjang bajunya 84 cm. Terus pundaknya 19,5. Ini turun 3,5 cm. Lalu turunnya lagi 19 cm. Tinggi punggungnya 39 cm. Lalu kita garis menggunakan garis siku. Nah, belakangnya tuh selisihnya 15 cm seperti ini, teman-teman. LD-nya 102. Ini LD-nya 102, saya tambah 2 cm saja karena nanti biar ngepres ke badan ya. Menjadi 104. Dibagi 4, 26. Lingkar pinggangnya 88, 22. Saya tambahkan knot-nya 2 cm. Lingkar pinggulnya saya tambah 2 cm. Menjadi 108. 108, 54, 27. Nih, nanti kita miringkan langsung gini teman-teman. Jadi nanti kan tampak nih, ini ujungnya, ini belakangnya. Memang dia agak sedikit pendek ya, lengkung lengan. Seperti biasa, kutu baru hanya 7 cm ya teman-teman, di bagian pundak, anu, lingkar ininya. Kalau saya, kalau mau diambil gemus itu monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini lingkar ketiaknya 48 cm. Sekarang kita akan membuat lengan ya, pola lengan. Pola lengan, panjang lengannya 55 cm. 55, turunnya 12 cm. Pundak panjang lengan. Terus di sini saya ambil dari rumus pundak 19 cm juga teman-teman ya. Untuk sikunya lingkar pasnya itu 16, saya tambah 1 cm menjadi 17 cm. Untuk ujung lengannya saya buat 12 cm supaya lebih press ngebody ya teman-teman ya, maksudnya pas di tangan. Nanti kita akan cek apakah dapat 24 cm. Cet. Nah, 24 cm ya. Tapi biasanya kalau sudah terpola ini dia agak lebih lebar gitu, membesar gitu. Waktu itu ada yang komentar sih. Jadi biasanya misalnya ini udah pas, ini udah pas. Ketika udah jadi pola, biasanya lengan ini membesar. Biasanya ya, atau bertambah. Tapi itu masih bisa disiasatin dengan teknik menjahitnya. Nah, ini bahannya brokat katun ya teman-teman.
Ini 2 meter kali 1,5 meter standar. Terus untuk furingnya, saya kurang tahu nama bahannya apa ini, sejenis satin. Ini 1,5 meter ya. Di sini saya akan mulai dari pola badan depan. Oh iya, ini kan kutu baru keras Shanghai, ya kan? Kutu baru keras Shanghai. Ini motifnya gimana nih? Sama semua atau harus berdiri? Nah, ini kayaknya harus di bawah yang ini. Ya kan tuh. Jadi bentuknya kayak menjalur-jalur ke atas, berarti ini bagian bawah. Kita ratakan dulu ya teman-teman ya. Nah, nantikan ini kutu baru tapi kerahnya Shanghai. Berarti bagian belakang nanti bulat, lalu untuk ininya masuk ke dalam pangkal leher gitu teman-teman. Nah, ini saya buat seperti ini dulu nih. Nah, jadi kita ambil pola yang sininya teman-teman nih. Ini kan polanya gini. Ya. Kita lipat. Nah. Jadi nanti masuk ke pangkal leher. Nah, ini sekarang yang jadi masalah, ini kan modelnya miring lancip. Berarti pola ini harus kita lancipkan. Kita miringkan seperti ini. Nah, lancipnya berapa senti nih? Nah, berarti kemiringannya harus ngikutin si pola tersebut. Nanti sini badan belakang dapet, nanti lengannya sebelah sana ya. Jadi miringnya kayak benar-benar miring gini. Kurang runcing. Nah, kira-kira segini kali ya. Nah, iya. Kita lipat langsung aja seperti ini teman-teman nih. Kita rapikan dulu ya. Nah, seperti ini. Nanti yang ini kita gunting ya. Nah, jadi dia masuk ke pangkal leher ini, nanti kita potong semuanya. Bismillah. Kebetulan kemarin ada yang nanya ya, minta dibuatkan pola kutu baru kerah Shanghai. Nah, ini kebetulan ada yang jahit. Nah, yang ini tinggal kita gunting, kita buang ya. Ini kan tadi miring ya, lancip atau encim bagian depan. Nah, ini kita buang. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ini badan belakang, ini kita buka kembali ya teman-teman. Polanya kita buka kembali. Ini tadi kan udah di garis lurus nih, tinggal kita gunting. Nah, kan sletingnya belakang jadinya. Kita harus sama ratakan dengan samping.
sama. Kita gunting lagi. Nanti kalau kalian mau lihat hasilnya, kalau saya nggak sempat review, kalian boleh lihat di Instagramnya Putra Busana double T ya, Putra Busana. Nah, di situ ada Instagramnya. Kalau kalian mau follow, boleh, monggo silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, ini badan belakang, nanti ada sleting. Lalu lengan kita ambil yang ngadep ke bawah. Bahan jenis brokat seperti ini jahitnya gampang teman-teman, yang kayak enak aja, nggak ngeluyur-ngeluyur. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita ambil furing. Furingnya standar 1,5 meter. Kalau bahan ini kebetulan konsumen yang bawa ya teman-teman ya. Ini badan belakang kelas ini. Furingnya sepinggul. Sebatas pinggul. Nah, kalau ini kita harus buka lagi nih. Kita harus buka. Paling enggak furingnya segini ya. Sekitar 40 cm. Nah, udah segini. Tetap saya kasih kupnat ya, teman-teman ya. Berarti nanti lidahnya dibuat mentok ke atas lalu dibulatkan membentuk pola lingkaran ya. Jadi pola depannya harus ke atas, kutu barunya ya. Terus nanti dilingkarkan. Kebetulan banget pas kemarin ada yang nanya, subscriber saya minta dibuatkan pola kutu baru leher Shanghai. Nah, ini kebetulan terjawab ya teman-teman ya. Jadi pola kutu baru leher Shanghai harus sleting belakang. Ini furingnya sudah selesai. Kita buat, kita sama ratakan ya di bagian sampingnya. Nah, kalau yang mengsong ke bawah, kalian boleh potong seperti ini, sedikit. Itu juga nanti kalau udah dimiringkan, pola cara menjahitnya juga harus hati-hati ya. Di situ bakal ada terjadi melintir. Nah, itu tugas kalian bagaimana supaya rapi. Untuk yang minta dipraktekkan cara menjahitnya, insya Allah ya nanti kalau tempatnya memadai dan kamera memadai, waktunya memadai, akan saya jahitkan. Tenang saja, perjalanannya masih jauh. Kalian ikutin terus video-video saya ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, udah selesai semua. Nah, yang saya bilang, kutu barunya. Nah, nanti kan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kan tetap kutu baru ini segini kan. Nah, ini tetap kalian buat kutu baru seperti biasa lidahnya. Di sini sih sekitar 8 sampai 9 cm kalau saya tidak lebar-lebar. Nah, di sini kalian kerung untuk meletakkan leher Shanghai-nya. Itu belakangnya resleting. Jadi si leher itu si kutu baru adanya di samping leher ini ya. Nah, di sini nih.
nanti di belakangnya resleting. Kurang lebih seperti ini ya. Oke teman-teman, sudah selesai cara pemolaan kutu baru leher Shanghai. Ini tangannya ya. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta dibagikan. Semoga bermanfaat. Yang mau lihat hasil jahitan, boleh kalian lihat ya, tengok di Instagram saya, Putra Busana double T ya, Putra Busana, dan di situ ada hasil-hasil jahitan. Sampai berjumpa lagi di lain waktu, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.